Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara menghubungi tim bantuan Klub Go GmbH atau bisa disebut Community Club Jolfaji untuk meminta bantuan terkait permasalahan akun Klub Go yang bermasalah dan jenis lainnya ataupun akun Klub Go kamu yang tidak sengaja terhapus permanen dan tidak memiliki verifikasi email tersebut. Namun sebelum kita menghubungi tim bantuan Klub Go, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Untuk persiapannya, pertama-tama kita harus menyiapkan kalimat yang akan kita sampaikan terkait dengan permasalahan akun Klub Go-mu yang problem. Jika permasalahannya akun Klub Go kita lupa sandi, maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu kalimat yang memberi keterangan bahwa untuk akun Klub Go kita sedang lupa kata sandi. Begitu juga jika permasalahannya tentang verifikasi dua langkah. Kita juga harus menyiapkan kalimat tersebut yang mengatakan bahwa kita sedang mengalami masalah verifikasi dua langkah. Kemudian, untuk persiapan kedua kita harus menyiapkan alat screenshot layar smartphone kita. Jika pada perangkat smartphone kita belum ada beragam layar, kita harus menyiapkan screenshot layar karena nantinya kita akan dimintai screenshot ketika login ke Klub Go Community. Untuk chat jadwal, kita bisa chat langsung adalah jam 20 malam hingga jam 11 malam. Di luar jam itu, kita tidak bisa chat langsung dengan tim bantuan Klub Go. Jika semuanya sudah dipersiapkan, kita langsung saja menuju langkah-langkahnya.